Panas gini enaknya minum lemon tea, soalnya capek habis bawa jalan-jalan Odette. Sekarang aku mau beli lemon tea-nya. Kak, aku beli lemon tea-nya satu ya. Iya, Kak. Mohon ditunggu ya, Kak. Ini Kak lemon tea-nya. Makasih, Kak. Sama-sama, Kak. Ayo, Odette, kita cari tempat duduk. Kita duduk istirahat di sini aja ya, Odette. Aduh, siapa sih yang buang sampah di sini? Padahal tong sampah ada. Wah, Odette ada konser. Aku harus ngasih tahu teman-teman. Kita semua harus nonton nih. Ayo, Odette, kita pulang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Pelajaran olahraga selesai, sekarang kalian silahkan istirahat. Terima kasih untuk hari ini, ya udah Bapak pergi dulu. Ayo teman-teman kita istirahat duduk di sana yuk. Ayo kita duduk di sana. Ayo, kalian duduk dulu di sana. Aku ke kantin dulu beli minuman. Kalian mau titip minuman juga? Aku mau titip ya minuman jeruk. Ayo kita duduk di sana. Ya, kalian duduk dulu di sana. Aku mau ngambil barang di loker dulu. Ayo Dini kita bareng. Dan, aku titip minuman soda ya. Aku juga minuman soda ya. Ayo Dan. Aku ke kantin dulu terus mau ke WC dulu ya. Jadi kamu duluan ya. Oke, Dan. Aku mau ngasih lihat ini ke kalian. Coba baca sama kalian. Wah, ada konser. Aku mau nonton konser Nih, Oza lihat. Wah iya, ayo kita nonton konser bareng. Dah lama gak nonton konser. Mana Oza? Aku lihat. Wah iya, ayo kita nonton bareng. Tiketnya juga murah loh. Pasti seru nonton konser bareng. Jati gak sabar. Di pesanan minuman nyam, lagi pada ngobrolin apa? Ini ada konser, terus kita mau pada nonton konser, kamu juga ikut ya? Pasti seru kalau bareng-bareng. Aku belum tahu, soalnya uangku pasti gak cukup, pasti mahal ya beli tiketnya. Kalau aku minta sama ibu kasihan. Murah kok Dan, cuman 100.000, ikut ya Dan. Gimana nanti aja ya, gak ngejanjiin, takut uangnya kurang. Kalau kurang, biar aku bantu tambahin ya, Dan. Soalnya aku pengen nonton konsernya bareng-bareng. Biar ram, masa kamu gak ikut? Enggak usah amarer, aku malu,
kalian sering banget bantuin aku terus. Namanya juga teman, kita harus saling membantu satu sama lain. Ya udah, aku bakalan usahain biar bisa nonton konser bareng kalian. Nah gitu, teh mana minumanku? Ayo minum keburu gak dingin lagi. Oh iya, aku ada cerita lucu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang kamu, Denny? Gimana belajar di sekolahnya? Lumayan ada capeknya, Bu. Soalnya ada pelajaran olahraganya. Gimana warung ibu? Banyak yang beli gak, Bu? Ya, alhamdulillah. Tapi gak seramai kemarin. Bu Tuti minta diantar belanjaan, cuman sama ibu gak diterima, soalnya Denny-nya sekolah. Kalau hari libur baru bisa dianterin. Ya udah, Bu. Coba chat lagi Bu Tutinya masih perlu gak sayurannya. Biar sama Dani dianterin ke rumahnya. Tapi kasihan, pasti kamu capek. Pulang sekolah masa harus pergi lagi, bukan istirahat. Gak apa-apa, Bu. Istirahatnya pulang dari nganterin belanjaan Bu Tuti aja. Ya udah kalau gitu. Tapi sebelum nganterin, kamu makan dulu ya. Itu ibu udah siapin di meja makanan buat kamu. Makasih ya, Bu. Ya udah ibu siapin belanjaannya Bu Tuti. Aku makan dulu ya, Bu. Kalau udah ibu kasih tahu aku ya. Dan kamu sibuk gak? Ini belanjaan Bu Tuti udah ibu pakeng. Jeti kamu nganterinnya. Jadi Bu, sini belanjaannya. Sama aku dianterin sekarang. Ya udah Bu, aku berangkat sekarang ya. Ya udah, hati-hati ya Dan. Kenapa pulangnya Jeti malam, Dan? Iya, Bu. Tadi pas pulang ada yang main sepak bola, Dani nonton dulu. Terus bantuin orang yang minta tolong. Ya udah sekarang istirahatin. Ibu buatin minuman ya. Aku mau mandi dulu, Bu. Soalnya badan aku gerah banget. Ya udah. Jangan lama-lama, udah malam dingin banget. Lagi apa, Bu? Ini lagi nonton. Oh iya, Bu. Kira-kira aku jualan apa ya? Atau kerja apa ya, Bu? Buat nambahin uang tabungan aku. Emang kamu mau beli apa gitu? Aku mau beli tiket konser, Bu. Tadinya aku gak mau ikut, cuman teman aku pengen nonton konser bareng-bareng. Amara mau bantuin nambahin, cuman aku tolak. Aku malu mereka selalu bantuin aku. Jadi aku coba usahain buat beli tiket konser itu sendiri. Ya udah sama ibu tambahin uangnya ya. Lagian kamu selalu bantuin ibu. Ibu ada sedikit simpanan, bisa kamu pakai ya. Tapi kan itu buat besok ibu beli buat dagangan warung. Kata ibu juga kan hari ini dagangan itu gak terlalu rame, jadi gak usah, Bu. Gak apa-apa, masih ada kok uang buat besok belanjaan buat warung. Jeti yang ini kamu pakai ya. Lagian gak tiap hari juga kamu nonton konser kan? Pakai ya uangnya. Makasih ya Bu, nanti uangnya aku ganti ya. Gak usah, kalau nanti kamu punya uang mas simpan aja. Makasih ya Bu. Kalian, udah lama kalian nunggu di sini. Enggak, lagian kita juga baru nyampe. Di,
penampilan kamu hari ini keren banget. Jadi malu aku. Tapi penampilan kalian juga buat nonton konser totalitas banget. Makasih, Dian. Ini Ojeng yang nyuruh aku pakai ini semua tuh. Semuanya udah di sini. Maaf ya kita telat. Enggak kok, aku juga baru nyampe sini. Makeup kalian keren banget. Makasih, Dita. Widih, penampilan Oza sama Denny totalitas banget ya. Kayak Oza nih yang pilihin stylenya Denny. Iya dong, mana ada Dani penampilan gini? Tapi tahu gak kita tuh buat nonton konser penampilannya totalitas banget ya. Paling keren deh kita. Ya udah, ayo kita berangkat yuk. Ayo lewat sini. Tadi tuh konsernya seru banget ya. Kapan-kapan kalau ada konser kita nonton bareng lagi yuk. Ayo, sebelum pulang ayo kita foto-foto dulu ya. Ayo bergaya. 1, 2, 3, cheese.